Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan melihat proyek tol Bocimi 3 di kawasan Pabuaran masuk wilayah Kecamatan Cibadak yang berbatasan dengan Kecamatan Cicantayan. Saat kita menuju lokasi, maka akan melintasi stasiun kereta api Karang Tengah. Nah, dari stasiun ini ke kawasan tol Bocimi 3 lebih kurang 1-2 km saja. Nanti pun kita akan mewawancari seorang warga bernama Bowo ya. Makanya yuk kita ikuti sampai akhir, jangan skip, lanjut. Lihat ya, yuk. Ini juga nanti semuanya akan dibongkar ya pemirsa tuh. Karena sudah ada tanda-tandanya dan rambu-rambunya. Kita mengarah ke lebih sana ya, ke lebih atas pemirsa. Di sana cukup banyak bangunan yang dibongkar. Oke, lanjut. Tanah milik negara dilarang membangun. Oke, mantap. Ini masih ada di Pabuaran pemirsa itu ya, tuh. Bangunan-bangunan di sini hebat-hebat ya. Tuh, pada dibongkar. Mantap-mantap ya pemirsa. Tentunya kedepannya ini juga pasti akan dibongkar nih. Restoran Bocimi 3. Bisa ya tuh. Ya tuh. Mantap ya pemirsa itu. Dibongkar sama pemiliknya sendiri ya. Oh. Luar biasa pemirsa itu. Wow, Pak Bowo, bagaimana pembongkaran tol Bocimi 3, Pak? Sangat mendukung kah? Sangat mendukung sekali, ya. Bung Pei. Ya, terus. Ini juga apa namanya, dengan adanya tol ini bisa mengurangi kemacetan. Betul. Bisa apa namanya, jalan perjalanan lebih cepat. Betul, betul sekali. Kota Sukabumi itu terkenal katanya macet. Jalurnya jalur setan. Betul, katanya. Betul macetnya parah. Parah. Apalagi dari Parung Kuda ya, ya. Ke Sukabumi, exit. Wah, parah banget. Sangat mendukung sekali. Mantap, mantap. Pak Bowo rumahnya di situ di bawah ya? Itu yang di sana. Eh, bukan yang di sana? Bukan, di sana. Pak. Jauh? Deket. Eh, deket ya? Ya. Oke, nanti saya ke sana lah. Ya, oke. Okay. Ucapannya kembali, pokoknya mendukung sekali mendukung ya. Sekali. Oke, sekali. Mantap. Okay. Ini pemirsa, Pak Bowo ini rekan kerja saya di Aqua Danone. Oke, okay, hatur nuhun Pak Bowo. Ya, jumpa lagi. Ya. Saya mau melihat ke sana. Oke. Okay. Ini Pabuaran. Iya, Pabuaran. Kecamatannya Cibadak atau Cicantayan? Cibadak. Oh, Cibadak. Kalau Lembu Sawah itu Kecamatan Cicantayan. Oh, Pak. Berarti batasnya jalan? Iya, betul. Oh, siap-siap. Kalau ke sana Cicantayan. Oke. Okay. Nuhun Pak Bowo. Ya, mantap. Ya. Nanti lihat di Perkejo Channel. Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang dibongkar. Banyak sekali pemirsa nih. Luar biasa nih. Tuh ke sana ya. Ini juga nih akan dibongkar nih. Rumah Agreng ini pemirsa tuh gede nih. Mantap eh. Kita melihat ke sana yuk. Nah, ini yang mengarah ke lebak sawah itu ya. Nah, ke sana sudah masuk ke Cicantayan tuh ke seberang sana pemirsa. Nah, ini memang seperti ini. Nah, itu dia tuh. Sudah ada tanda-tanda seperti ini ya, tuh. Sudah dikasih rambu-rambu tuh pemirsa oleh pihak tol. Nah, kita mengarah ke sinilah. Tuh. Mantap pemirsa ya. Tuh pemirsa, oke. Okay. Pabuaran. Sudah ada duhur nih pemirsa, eh. Ini ada jembatan kayak gini nih, darurat.
sudah ada rambu-rambu tuh ya, dilarang masuk proyek dan sebagainya. Nggak apa-apa, kita sampai sini aja, nggak usah terlalu dalam. Kita sebatas pengen melihat informasi yang positif saja. Oke, keren sekali PT Waskita Karya dan timnya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, diberikan rezeki yang luar biasa. Terutama di bulan puasa Ramadan ini tetap bekerja keras ya. Nah, beginilah pemirsa kondisi Tol Bawah Cimi 3 di Pabuaran. Masuk wilayah Kecamatan Cibadak yang berbatasan dengan Lembur Sawah Cicantayan. Oke, tuan-tuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.